Saya mau belajar, belajarnya di rumah bersama ayah bunda, dibimbing oleh ustazah. Ku belajar mengaji, berdoa setiap hari. Ayo Khalifah, selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ustazah Yati dan Ustazah Meti. Sudah siap hari ini anak-anak? Ayo. Siap dong Ustazah. Coba kita tes ya anak-anak di rumah. Siapa yang tahu sekarang hari apa? Hari Senin. Betul sekali. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal 24. Siapa yang tahu sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Siapa yang tahu sekarang tahun berapa? Tahun 2020. Wow, pasti anak-anak di rumah hebat ya. Iya. Nah, sekarang kita siap lagi. Hari ini kita mau belajar tentang rumahku syurgaku. Tapi sebelum itu Ustazah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Betul Ustazah. Ya, sudah siap anak di rumah? Siap Ustazah. Oke, kita siap ya sama-sama. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, yang baik serta amal yang diterima. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Alhamdulillah. Ya Ustazah, hari ini sudah berdoa. Semoga doa kita didengarkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Amin. Dan hari ini anak-anak di rumah dihafalkan ya Quran surat Al-Lahabnya, oke? Okay? Di rumah bersama bundanya ya, diulang-ulang ya. Boleh nanti diteruskan dengan Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, terus temanya hari ini? Temanya yaitu rumahku syurgaku. Subtemanya ya, manfaat dan bagian-bagian rumah. Nah, Ustazah, pasti anak-anak sudah tahu ya rumah. Nah, ada yang tahu anak-anak rumah itu tempat apa ya? Coba kita tanya anak-anak. Iya, rumah itu yang pertama yaitu tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Dan apalagi Ustazah? Selain itu, rumah tempat untuk
berkumpul antar keluarga semuanya. Nah, lagi saja tempat untuk beristirahat. Ya, ya. Nah, itu anak-anak membangun rumah. Anak-anak semua pasti punya rumah kan? Nah, bagian-bagian rumahnya itu anak-anak sudah tahu belum? Ada loh bagian-bagian dari rumah itu. Yang pertama nih anak-anak, ada atap. Kalau misalkan rumah gak ada atap, nanti kita kehujanan ya Ustazah ya. Kepanasan juga ya. Kepanasan juga. Ada apa tadi anak-anak? Atap. Ingat ya, atap. Ya, yang kedua, dan ada juga lantai. Apa anak-anak? Lantai. Apa? Lantai. Ya. Nah, setelah itu ada apa lagi, Ustazah? Ada jendelanya, Ustazah. Ada apa, anak-anak? Jendela. Nah, jendela itu untuk sirkulasi udara, ya? Iya, betul. Dan ada apa lagi, ya? Ada pintu, Ustazah. Ada pintunya. Tentu, harus ada pintunya. Kalau nggak ada pintunya, gimana kita mau masuk, ya, Ustazah, ya? Itu salah satunya bagian-bagian dari rumah ya. Nah, nanti anak-anak harus tahu ya nih setiap bagian dari rumah iya. Nah, terus ada apa ya hari ini kita mau bernyanyikan lagunya ada nyanyinya nih anak-anak soleha. Siap mau mendengarkan? Oke. Yuk sekarang kita siap-siap. Kita dengarkan Ustazahnya menyanyikan lagu Rumah. Yuk, 1, 2, 3. Ada atapnya, ada juga lantainya, ada jendela, ada juga pintunya. Bareng-bareng sama bunda ya, diulang dan diulang biar bisa, oke? Nah, selanjutnya Ustazah, jangan lupa tugasnya. Ustazah punya tugas untuk anak-anak semuanya. Yang pertama nih tugasnya menyebutkan bentuk geometris. Nah, anak-anak sudah tahu belum bentuk geometris itu apa saja? Coba ada yang ini Ustazah, ada yang ini gambarnya? Ada yang ini? Gak gambar ini ada di atas hati. Nah, apa itu? Apa ya? Apa coba? Segitiga. Betul. Selanjutnya ini. Ya, ayo coba yang bulat itu apa? Lingkaran. Yang ketiga ada hati. Coba apa ini? Gambar apa ya? Wow. Apa? Betul. Persegi. Segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan persegi empat. Wow, hebat ya. Nah, pasti sudah bisa ya saya. Iya. Nah, dan tugas yang kedua, anak-anak nanti menempel bentuk geometris yang tadi sudah disebutkan menjadi bentuk rumah. Nah, jadi bentuk apa? Rumah. Selanjutnya tugas yang ketiga. Yang ketiga adalah menebalkan kata rumah. Kata apa? Rumah. Pinter. Nanti anak-anak di rumah belajar bersama bunda ya. Insya Allah bisa. Dan jangan lupa PHPS-nya tentang hidup bersih dan sehat. Tugasnya merapikan ruang tamu. Anak-anak ya belajar di rumah
untuk selalu membantu, membantu ibunya di rumah, oke? Okay? Biar jadi anak mandiri, biar dan biar rumahnya bersih, ya. Nah, sekarang Ustazah Yati mau ngajak anak-anak biar tambah semangat lagi. Kita mau. Mas, masih ingat anak-anak? Coba ya, masih ingat ya. Sudah? Sudah siap, Ustazah? Siap. 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 Melita rumah cerdas berakhlak mulia, sehat, selalu semangat. Allahu Akbar. Nah, besok ya kita ketemu lagi. Besok temanya apa nih Ustazah? Nah, masih tentang rumah ya. Masih dengan Ustazah Maya, Ustazah Yati, dan Ustazah Meti. Tetap semangat sholat anak-anak. Jaga kesehatannya. Dan Allahu Akbar.